Bantu dukung channel Inspirasi Usaha agar lebih berkembang dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa klik subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah video tutorial yang mengulas tentang transfer foto maupun transfer tulisan menggunakan kertas fotokopi seperti ini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktekkan dan membuatkan eksperimen proses penempelannya. Antara yang pertama menggunakan autan, dan yang kedua menggunakan autan dicampurkan dengan air. Kita lihat reaksinya. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Usaha. Oke teman-teman, langsung saja ke videonya. Bahan utama yang dibutuhkan yang pertama di sini adalah kertas fotokopi. Ingat ya teman-teman, di sini kertasnya kita fotokopi, bukan di print. Karena ketika kita fotokopi, fotokopian itu mesinnya menggunakan tinta serbuk yang tidak akan luntur jika terkena air. Untuk bahan yang kedua di sini adalah plastik. Plastik biasa, di sini saya menggunakan plastik mika. Untuk plastik ini terserah saja. Yang penting plastik. Setelah itu di sini ada autan. Kemudian gunting. Dan juga koin. Seperti ini ya, teman-teman. Koin. Untuk media praktek kali ini saya menggunakan ini dia. Helm. Helm ini akan menjadi media praktek kita. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kalian potong dulu tulisan yang akan kalian transfer. Untuk proses fotokopi ini, kalian bisa fotokopi berwarna maupun hitam putih. Tetapi di sini saya menggunakan fotokopi hitam putih saja. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk langkah yang kedua, di sini kita persiapkan autan. Kita potong autan. Kemudian di sini ada autan yang sudah saya campurkan dengan air. Nanti akan kita lihat reaksinya ya teman-teman pada kertas fotokopian ini. Lebih bagus mana autan dan autan yang kita campur dengan menggunakan air. Oke, di sini kita persiapkan media helm yang akan kita buat eksperimen. Untuk langkah yang pertama, di sini kita menggunakan autan saja. Kita oleskan autan pada media permukaan kertas fotokopi yang ada tulisannya ya teman-teman. Kita oleskan secara merata. Ketika sudah basah semua seperti ini, langsung saja kita tempel.
Kemudian kita oleskan lagi autan pada permukaan kertas. Tujuan dari pengolesan yang kedua ini untuk meratakan ya teman-teman, dan menambah daya rekat. Kemudian kita tekan-tekan. Dan setelah jadi seperti ini, kita tunggu hingga kering. Sambil kita menunggu, kita lanjut ke proses yang eksperimen kedua. Di sini kita menggunakan autan dan juga air. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Di sini tinggal kita semprotkan. Kita semprot hingga basah semua seperti ini. Dan langsung saja kita tempel. Untuk yang pertama ini adalah yang kita menggunakan autan asli dan tidak kita campur dengan menggunakan air. Dan yang kedua ini kita menggunakan autan yang dicampur dengan air. Untuk proses yang pertama, cara pengelupasannya kita harus menggunakan bantuan air. Seperti ini ya teman-teman. Caranya cukup kita basahi dengan menggunakan air bersih seperti ini. Dan kemudian kita kelupas secara perlahan. Untuk proses yang pertama ini, kita membutuhkan sangat-sangat ketelitian dan kesabaran. Karena jangan terlalu keras ya teman-teman kita menggosoknya. Takutnya ketika kita menggosoknya terlalu keras, tulisan pada media yang kita tempel ini bisa ikut terkelupas juga. Makanya kita harus mengelupasnya dengan sangat bersabar dan hati-hati. Untuk proses yang pertama ini, kita memerlukan waktu yang lumayan lama dan hasilnya pun juga sangat berisiko akan kegagalan. Bila tidak sabar, hasilnya akan seperti ini. Untuk proses yang pertama ini dianjurkan untuk kalian sangat-sangat bersabar. Dan kita lanjut ke proses yang kedua. Yang kedua ini yang kita menggunakan air dan juga autan ya teman-teman. Proses pengelupasannya dengan cara dan teknik yang berbeda. Kita tadi sudah menyiapkan plastik ini. Kita tempelkan plastik pada media kertasnya seperti ini. Kemudian kita gosok menggunakan koin. Oh ya teman-teman, gunanya plastik ini adalah untuk menutupi bagian kertas dari sentuhan koin secara langsung. Karena ketika kita menggosok langsung menggunakan koin ini, pasti kertasnya akan ikut terkelupas. Makanya kita di sini membutuhkan bantuan plastik seperti ini.
Untuk cara yang kedua, hasilnya seperti ini. Oke, bisa kalian nilai sendiri ya teman-teman, mana yang lebih baik dan mana yang lebih praktis. Tulisan tertransfer semua dan tinggal kita kelupas. Bersih. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit tips dari Inspirasi Usaha. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Usaha. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next video.